Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yastahi min abdihi idza rufi'a yadaihi an yaruddahuma ilaihi sifran." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala teramat sangat malu terhadap hamba-Nya apabila ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat kedua tangannya menengadah meminta kepada Allah, Allah teramat malu untuk mengembalikan kedua tangannya hampa tanpa permohonannya. Maka perbanyak minta kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan doa kita segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a umul ibadah. Doa adalah senjatanya bagi orang-orang yang beribadah. Maka dari itu marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita, hajat kita Allah kabulkan. Amin. Semuanya. Dan insyaallah mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi orang-orang yang soleh dan salihat, bahagia dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang memberikan rahmat kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hamba-Mu yang dhaif ini berilah petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bilamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga pemirsa yang ada di studio dan pemirsa di rumah. Saya Ali Zainal Dodiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah.